Kejadian aneh ini tanpa sengaja terekam kamera ketika ibu-ibu sedang membuat pesanan. Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Horror Projects. Kali ini kita akan membahas video-video penampakan yang super seram. Oke, langsung saja kita mulai videonya yang pertama. Kali ini di video pertama ada penampakan kuntilanak ketika saat pemadam kebakaran memadamkan api. Terlihat sesosok putih yang menampakkan dirinya, kemudian dia menghilang. Sepertinya sesosok putih ini sedang mengamati petugas pemadam kebakaran. Diduga penampakan ini adalah penampakan hantu kuntilanak. Di video berikutnya ini, tanpa sengaja pengendara mobil sedang merekam yang diduga sesosok pocong sedang naik di atas truk. Kejadian ini terjadi di daerah Jawa Timur. Oke, kita simak videonya baik-baik. Si pengemudi baru tahu di saat dia turun dari mobil dan mengecek isi HP-nya. Kemudian dia terkejut, ternyata di videonya ada penampakan sesosok pocong yang sedang naik truk. Seorang pria melakukan uji nyali di rumah kosong yang telah lama ditinggalkan penghuninya. Saat memasuki daerah toilet, dia terkejut. Ada penampakan sesosok hantu yang super seram di dalam gentong. Si pria ini pun penasaran dan mencoba mendekat untuk melihat isi gentong. Dan setelah dilihat, ternyata isi gentongnya adalah kosong. Di video berikutnya yang tak kalah seram, ada seorang wanita yang sedang mencari kucingnya. Setelah mencarinya kemana-mana, dia terkejut, ternyata si kucing bersama hantu kuntilanak. Si kucing ini pun terdiam, seolah-olah bermain bersama kuntilanak. Kejadian ini terjadi di negara Malaysia. Wah, kita simak videonya baik-baik. Setelah tahu bahwa kucingnya bersama kuntilanak, wanita ini pun shock, lalu dia lari terbirit-birit. Bagi kalian yang tinggalnya di desa, mungkin tidak asing dengan hantu ini.
Hantu ini biasanya tinggal di pinggiran sungai yang banyak pohon bambunya. Yap, hantu ini adalah hantu gendruwo yang biasanya juga tinggal di atap-atap rumah. Badannya berbulu, tinggi besar, serta matanya yang merah adalah ciri khas dari hantu gendruwo. Wanita ini mengalami kejadian aneh dan mengerikan. Betapa tidak, kejadian ini terjadi di rumahnya sendiri. Ketika wanita ini masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada makhluk tak kasat mata yang menyeretnya. Konon makhluk ini adalah makhluk gaib yang energinya sangat negatif. Setelah kejadian ini, si wanita pun berinisiatif untuk menjual rumahnya. Nah, itu tadi kejadian-kejadian aneh yang dapat kita rangkum di Horror Projects. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya.